dibuli dan gagal di pralomba 2. Bahkan pada sesi latihan, rampok susah sekali masuk kolong. Tapi pada akhirnya, pada lomba utama hadiah Bunda Jis, rampok si Merpati 2M mampu membuktikan kualitasnya. Cek faktanya di Getebus Merpati, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Di babak ketiga ya, antara permata dari Kenwood melawan rampok dari... Dus masuk rampok menuju final. Rampok ya. Rampok atas juara ya rampok ya. Akan kita saksikan bersama-sama. Apa kalau namanya nongkrong? Rintam buat negeri. Siap Bapak, terima kasih. Rampok.
penonton mengarah ke selatan semua, teman-teman. Gemuruh penonton menunggu siapa yang akan jadi juara sejati di sini. Kita lihat, teman-teman. Sangat-sangat mendebarkan sekali, teman-teman. Sempri dibunyikan. Apa yang terjadi? Oh ya. Inilah perjalanan Merpati Rampok. Walau gagal menjadi juara satu, setidaknya memberi kepercayaan bahwa Merpati Rampok 2M masih ada dan layak bersaing di papan atas. Bermain merpati itu hobi yang mendatangkan rejeki. Kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Jaga silaturahmi agar hobi merpati tetap alami.